One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Jangan pernah nonton sendiri, lebih baik nonton bareng. Oke guys, jadi hari ini gue mau reaction trailer dari film Cinta Itu Buta. Dan film ini adalah film perdana dari Dodit Mulyanto sebagai pemeran utama. Dan gak tanggung-tanggung, dia mainnya sama Sandy Aulia, ya kan? Ya udah, kita langsung aja ya reaction videonya. You're so pretty, funny, smart. Do you have kids? Not yet, I'm engaged. Oh, when is your big day? Wih, Sandy Aulia-nya cantik banget. Ini jadi ceritanya ya, tidak apa-apa. I'm really sorry, dear. Di Korea. Sandy Aulia-nya jadi dia. Hello. Cepat. You always coming here? Bisa enggak kita ngomongnya bahasa Indonesia aja? Kalau tahu gue orang Indo. Cuma orang Indonesia aja yang latah. Iya juga sih. Hari ini aku masak sup rumput laut buat kamu. Mau enggak ikut aku? Lo gila ya? Gue ini kan buta. Aku akan jadi matamu dan kamu jadi pemandu wisataku. Iya. Asik. Iya, si Dodit ngegombal banget dah. Pagi ini lumpia, tapi belum dibungkus. Apa mau dibungkus dulu? Kamu mau? Kotak sini, ya. Temenin gue aja di sini. Enggak ah, di sini aja. Bener ya, enggak mau temenin gue. Oh ya mau. Ini kamu tuh ganteng ya, Nick. Pasti cocok backstory-nya. Jadi aktor Korea. Kamu emang benar-benar buta ya. Osnya juga lucu, os ini ya, backsound musiknya. Will you marry me? Aku cinta kamu. Okay. Cinta itu buta. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama rumput laut? Kalau rumput laut itu mengandung nutrisi. Kalau kamu mengandung anak-anak kita nanti. Si Dodit-nya gombal banget 10 Oktober. Oke, itu dia tadi review trailer dari Cinta Itu Buta. Dan seperti yang kita lihat tadi, si Dodit-nya banyak ngegombal. Kan emang Dodit Mulyanto ini kan emang basically dia seorang komedian ya, jebolan stand up comedy. Jadi pasti ini film banyak apa ya, banyak lucunya lah, dan enggak lucunya itu gue rasa enggak dibuat-buat karena emang dari sananya Dodit itu memang udah lucu gitu kan. Sebelumnya gue juga udah pernah lihat di Instagramnya Dodit maupun di Sandy Aulia, mereka itu sering spoiler foto mereka berdua gitu lagi syuting gitu kan. Gue sempat penasaran apa sih ini filmnya gitu. Terus emang Doditnya jadi pemeran utama atau jadi pemeran pembantu? Ternyata emang beneran dia jadi pemeran utama di film Cinta Itu Buta atau Love Is Blind. Nah, jadi sinopsis dari film ini itu ceritanya tadi kan Sandy Aulia berperan sebagai Diah. Nah, Diah ini sepertinya dia tunangan gitu kan sama orang Korea. Nah, mungkin dia diselingkuhi atau gimana, akhirnya dia stres gitu kan dan menyebabkan dia buta. Nah, di saat itulah ada Dodit yang ngebantu dia selama dia nggak bisa ngeliat gitu. Nah, mungkin dari situ muncullah benih-benih cinta. Dan karena di Diahnya ini tadi, Sandy Aulianya itu kan nggak bisa ngelihat, makanya judulnya mungkin jadi Love Is Blind gitu loh. Nah, jadi jujur pasti pada penasaran kan sama actingnya Dodit, termasuk gue juga penasaran sama acting dia gitu, karena ini debut film pertama dia yang dia jadi pemeran utama gitu kan. Nah, jadi filmnya ini ditulis oleh Rahmania Arunita. Jadi Rahmania Arunita ini sebelumnya juga sempat membuat film berjudul Ever I'm In Love dan Lost In Love. Nah, di Ever I'm In Love ini Sandy Aulia juga menjadi pemeran utamanya, dan sekarang mereka kerjasama lagi di film Cinta Itu Buta ini. Dan film ini tadi seperti yang kita lihat diproduksi oleh Reflection Picture dan Timeless Picture. Dan tadi kan kita lihat settingannya di Korea, dan pasti nanti ada dua bahasa pastinya, yaitu bahasa Korea dan bahasa Indonesia, karena tadi kita lihat juga ada aktor Koreanya. Nah, aktor Koreanya ini bernama Choi In-woo. Nah, ini Choi In-woo ini
nanti yang akan menjadi kayak pasangannya Sandy Aulia gitu kan, kayak tunangannya sebelum dia ketemu Dodit gitu. Sebenarnya film Cinta Itu Buta ini diadaptasi dari film Filipina yang berjudul Kita Kita. Nah, jadi gue udah sempat searching tentang film Kita Kita ini dan endingnya itu nanti cowoknya meninggal gitu kan, kalau menurut film dari Kita Kita. Tapi kan ini merupakan film adaptasi, jadi otomatis kan nggak ada bedanya. Mungkin cuma beberapa kayak ada dibedain. Contohnya kalau film Kita Kita ini settingannya di Jepang. Oke, tapi ini settingannya di Korea. Jadi mungkin ada beberapa yang dibedakan, tapi dari segi ceritanya mungkin itu sama karena ini kan merupakan film adaptasi. Tapi kita juga nggak tahu ya bakal kayak gimana. Tapi kalau emang beneran nih ceritanya sama dan endingnya bakal sad ending, gue yakin saat gue nonton gue bakal nangis. Dan gue udah ngeliat juga pemain dari film Kita-Kita ini dan bener-bener yang cowoknya mirip sama Dodit banget, Dodit Mulyanto gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak emang pas sih yang karakternya yang dipilih tuh pas si Dodit gini kan. Dan ceweknya itu emang gue ngeliat sekelas kayak mirip Sandy Aulia gitu kan. Jadi ya cocok lah ini buat apa namanya, jadi pemeran utamanya dua-duanya ini gitu. Nah pokoknya kalian tunggu aja yang udah penasaran sama film ini di bioskop tanggal 10 Oktober 2019. Dan tadi selain Dodit Mulyanto, Sandy Aulia, dan Cha In-Woo, beberapa pemainnya itu ada Gemilang Sinatria sebagai Sandra, Rolando Octano sebagai Gary, dan Rahmania Arunita ini katanya juga akan mengambil peran sebagai Kristi. Nah, kita lihat aja nanti di filmnya setelah tayang. Oke, teman-teman. Jadi itu saja reaction dan review dari trailer film Cinta Itu Buta. Buat kamu-kamu nanti yang sudah menonton film ini, jangan lupa ya untuk tulis review kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nonton bareng, dan share video ini. See you!